Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih pada tahun 2024 ini akan membangun 77 titik air bersih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air di Papua. Ini merupakan bagian dari gerakan TNI AD Manunggal Air yang membangun 1.898 titik air di seluruh Indonesia. Pangdam 17 Cendrawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan, usai peluncuran gerakan TNI Angkatan Darat Manunggal Air di perbatasan Skou Republik Indonesia Papua Nugini, Kota Jayapura, Papua, Selasa 6 Februari mengatakan, program ini bertujuan untuk memberi akses untuk masyarakat setempat yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih. Mayjen Izak menyebut, pada tahun 2023 lalu, pihaknya telah membangun 20 titik air bersih yang tersebar di wilayah Papua. Kita akan bangun 77 titik di seluruh Papua, khususnya di daerah-daerah yang memang masih sangat membutuhkan air bersih. Di daerah gunung, memang air ada, tetapi untuk konsumsi tidak layak. Ya karena memang kita tahu di daerah ini banyak mengandung logam berat airnya, sehingga tidak baik untuk kesehatan. Sehingga nanti kami akan cari sumber air yang bersih dan kami akan alirkan kepada masyarakat. Prajurit Kodam 17 Cendrawasih melaksanakan program TNI AD Manunggal Air melalui pemasangan pompa hidrolik rampam atau hidram, sumur bor, serta penyaluran air bersih dengan sistem gravitasi. Gerakan TNI Angkatan Darat Manunggal Air merupakan inisiatif Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.